Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan headline di pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya Vera Bahasuan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumpulkan seluruh pimpinan tingkat provinsi atau DPD di Jakarta pada hari Sabtu. Mereka mengikuti rapat koordinasi nasional untuk membahas berbagai isu. Rakornas dibuka langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Rapat ini digelar di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Rakornas mengkonsolidasikan isu-isu politik terkini hingga membahas gugatan Partai Berkarya terhadap salah satu kader PDIP Ahmad Basara. Selain itu, fokus utama rapat ini juga membahas strategi untuk memastikan kemenangan Jokowi Maruf dalam Pilpres 2019 mendatang. PDI Perjuangan akan mendorong seluruh sivitasnya dari pusat hingga daerah untuk memenangkan Jokowi Maruf Amin.